Dunia binatang sangat menarik untuk kita amati. Selain tingkah laku mereka, juga banyak hal yang perlu kita ketahui, bahkan bisa bikin kita terpana bila mengetahuinya. Coba perhatikan fakta-fakta berikut ini. 1. Kalau kita berbicara tentang hewan tercepat di muka bumi, maka seringkali kita mengaitkannya dengan cita, spesies kucing besar yang hidup di dataran Afrika. Diduga kecepatan kucing ini berkisar pada angka 70 mil per jam, 114 kilometer per jam. Namun, tahukah kamu bahwa hewan tercepat sebenarnya dipegang oleh seekor burung yang bernama the peregrine falcon, Falco peregrinus dengan kecepatan yang pernah tercatat adalah 390 kilometer per jam, 242,3 mil per jam. Bandingkan dengan kecepatan tertinggi yang pernah dicapai oleh mobil balap F1 yang hanya berkisar pada angka 370 km/jam 229 mil/jam. Hewan yang memiliki populasi tersebar di seluruh benua kecuali Antartika ini mulai terancam punah akibat rusaknya habitat tempat mereka tinggal oleh aktivitas manusia. 2. Tahu ikan layar sailfish Ikan yang menjadi favorit para pemancing profesional ini ternyata masih menjadi misteri bagi para ahli bidang biologi kelautan. Hal ini disebabkan karena pergerakan ikan yang enak dagingnya itu sangat cepat, dan tingkat perpindahannya migrasi sangat tinggi. Selain itu, Ikan yang memiliki nama latin Istioporus albicans untuk yang berada di Samudra Pasifik, dan Istioporus platypterus untuk yang bermukim di Samudra Atlantik ini tersebar ratusan mil dari pantai. Sehingga sangat sulit bagi para ahli untuk mencari lokasi pasti mereka, melakukan proses tagging penomeran, serta pengumpulan data. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa ikan ini memang benar-benar cepat. Percaya tidak, 36 jam setelah bertelur, telur-telur tersebut langsung menetas. Tidak hanya itu, pertumbuhan tubuh mereka sangat cepat, sekitar 6 kaki per tahun. 3. Berbicara tentang hewan terkuat, sering kali kita menganggap bahwa hewan terkuat adalah gajah. Namun, Gajah Afrika hanya mampu mengangkat beban dengan proporsi 25% dari total berat badannya. Coba bandingkan dengan seekor kumbang badak, the rhinoceros beetle, mampu membawa beban sebanyak 850 kali dari total berat badannya. Dengan kata lain, secara proporsi berat badan, gajah masih kalah dengan manusia yang mampu mengangkat beban hingga 10 kali berat badannya, bahkan lebih. 4. Burung unta ostrich bukan sembarang burung tinggi badannya dapat mencapai 2,5 meter dengan berat 180 kg. Selain besar, burung unta juga memiliki daya tahan yang luar biasa. Burung ini bisa bertahan hidup pada suhu di atas 40 derajat Celcius hingga suhu 0 derajat Celcius. Umurnya juga terbilang panjang, bisa mencapai usia sekitar 50 tahun. Walau begitu, sekalipun burung unta sedemikian besar, pengeluaran untuk biaya makan burung unta hanya mencapai kira-kira 75 dolar setahun. Kesulitan umum satu-satunya dalam memelihara burung unta adalah masalah kandang. Diperlukan lahan yang cukup luas dan berpagar. Masalahnya, sekali seekor burung unta lari keluar dari pagar, kamu perlu sebuah mobil untuk mengejar dan menangkapnya, karena burung unta dapat berlari hingga kecepatan 50 km per jam. 5. Menurut para ilmuwan, hewan yang memiliki suara paling keras adalah ikan paus biru, Balaenoptera musculus, yang juga menyandang gelar sebagai hewan terbesar di bumi. Suara ikan paus biru lebih keras daripada suara motor Harley Davidson bahkan lebih keras daripada suara konser rock yang paling keras suara ikan tersebut adalah 188 desibel angka ini sama dengan 1 juta kali suara mesin jet yang mencapai tingkat kekerasan suara 120 sampai 130 desibel perlu diingat bahwa tingkat kekerasan suara bertambah secara logaritmis ini berarti setiap kenaikan 10 desibel berarti peningkatan intensitas suara hingga 10 kali. Ini adalah salah satu alasan bagi kita semua untuk bersyukur bahwa ikan paus biru tersebut hanya tinggal di dalam laut, hehe. 6. Sejenis ikan kerdil yang disebut stud Fish ditetapkan sebagai hewan bertulang belakang paling mungil dan paling ringan sedunia. Ikan yang hidup di sekitar perairan Great Barrier Reef, Australia, ini panjangnya hanya 7 mm. Sebenarnya, ikan dari Australia itu memiliki saingan, yaitu sejenis ikan yang memiliki nama Latin Paedocypris progenetica yang ditemukan di rawa-rawa gambut di Pulau Sumatera. Hewan tersebut memiliki panjang sekitar 7,9 mm.